Indonesia merupakan negara dengan sumber daya air yang melimpah. Air adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan, terutama bagi mereka, para santriawan dan santriawati. Air sangat penting untuk segala aktivitas ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif di pondok pesantren. Tapi tahukah kamu? Masih banyak pesantren pelosok yang belum memiliki fasilitas untuk mendapatkan air yang bersih. Saat ini, rata-rata para santri harus berjalan jauh untuk mendapatkan air. Mereka harus menempuh akses jalan yang licin dan sarana yang tidak layak. Ini sangat menyulitkan para santri untuk memenuhi kebutuhan air bersih di pondok. Mari bersama kita bantu para santri mendapatkan sarana untuk air yang lebih layak.